سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالنكاح ونهانا عن الشفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق النكاح سنة رسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أمرنا بانتفاع أثره وسلوك طريقه صلاة وسلام متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengan nikmat dan hidayah-Nya lah hingga saat ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri serta jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dengan terus berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita selalu tetap berada dalam naungan taufik dan hidayah-Nya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suasana rukun penuh kedamaian dalam sebuah rumah tangga merupakan idaman setiap orang. Namun untuk meraihnya bukanlah perkara mudah atau gampang, tetapi memerlukan kiat-kiat dan aturan main tertentu yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan ikhlas oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Islam memberi petunjuk mengenai keluarga sakinah atau keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Di antaranya ialah tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas qala idza arada Allah bi ahli baiti khairan faqqahahum fiddin wa waqqara saghiruhum kabiruhum wa razaqahum ar-rizqa fi ma'ishatihim wal qasdi fi nafaqatihim wa bashara uyub wa bashara uyubahum fayatubu minha. Dari Anas, apabila menghendaki suatu keluarga itu mendapatkan kebaikan, Allah menjadikan mereka memahami, menghayati agama, yang muda menghormati yang tua. Allah menganugerahi mereka rezeki yang lembut dalam kehidupan mereka, hemat dalam perbelanjaan, dan Allah menampakkan kepada mereka kesalahan mereka agar mereka cepat bertaubat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari keterangan hadis tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga atau keluarga sejahtera paling tidak ada 5 poin yang harus dipenuhi. Pertama, penghayatan dan kepatuhan melaksanakan ajaran agama. Tanpa penghayatan dan pengamalan agama, keluarga akan sedih dan gersang, sunyi dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga menjadi sangat tidak membawa ketenangan dan kedamaian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasyr ayat 19. Kedua,
penghormatan kepada orang tua. Hormat anak kepada orang tuanya merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Hal itu dapat terlaksana melalui pendidikan yang terus-menerus dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keteladanan oleh orang tuanya sendiri. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu, mereka diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Yang ketiga, pembiayaan keluarga berasal dari rezeki yang halal. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal akan memberikan dampak yang positif bagi keluarga dan mendatangkan berkah. Sebaliknya, rezeki yang didapat dengan cara yang tidak halal akan menimbulkan dampak negatif dan tidak mendatangkan berkah bagi diri dan keluarga. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisbatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat, hidup sederhana, hemat dalam membelanjakan harta, tidak kikir dan tidak pula berlebihan. Hidup sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataqta maluman mahsura." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Yang kelima, menyadari kehidupan ada kehilapan dan kesalahan. Setiap orang pasti tidak pernah luput melakukan kesalahan. Namun setiap orang dituntut pula agar bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila melakukan perbuatan dosa. Meminta maaf bila ada kesalahan di antara keluarga. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Begitu jelas dan gamblang tuntunan petunjuk agama Islam kepada kita dalam upaya membangun pilar-pilar keluarga sejahtera, keluarga sakinah. Dan kesemuanya tergantung kepada kemauan dan kesungguhan serta keikhlasan kita sebagai orang mukmin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dalam membangun kehidupan berkeluarga, kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin dapat kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun wa qudduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tafsir min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'ir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.